Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sekarang aku lagi di kereta, aku lagi mau berangkat ke kantor. Dari tempat aku tinggal sampai ke kantor itu sekitar, oh sorry, sampai ke stasiun itu sekitar, stasiun berikutnya itu sekitar 30 menit. Nah, nanti dari stasiun aku nyambung lagi naik bis. Nah, ginilah ya kegiatan aku sehari-hari berangkat ke kantor. Jadi aku naik transportasi umum. Nah, kalau di minggu-minggu ini lagi musim liburan, jadi nggak terlalu banyak orang yang naik kereta. Tuh lihat, sepi banget kan ya? Jadi bisa bikin video juga. Cuacanya sih di minggu ini sampai minggu depan bakalan cerah. Jadi kalau berdasarkan perkiraan cuaca tuh bakalan sekitar 35 sampai 39 derajat. Jadi udah lumayan panas juga. So, teman-teman, ini aku lagi dalam perjalanan ke stasiun berikutnya. Segitu dulu, nanti kita sambung lagi, ya. Nah, teman-teman, sekarang aku udah tiba di stasiun Genshin Peter. Aku akan melanjutkan naik kereta menuju Gendamport. Nah, teman-teman, inilah suasana di dalam stasiun kota Genshin Peters. Sekarang aku sudah berada di dalam kereta menuju Gendamport, dan setiap di dalam kereta dilengkapi dengan layar monitor yang memudahkan kita untuk mengecek setiap tempat perhentian dan perkiraan waktu tiba. Sekarang tempat kerjaku kan ada di kota Gent, itu jaraknya mungkin waktunya aja ya. Jadi dari tempat aku tinggal sampai ke Gent itu butuh waktu sekitar 30 menit naik kereta. Nanti setelah itu aku nyambung lagi naik bis dari stasiun. Tuh kelihatan kan ya, nggak terlalu banyak orang. Dampoort, Beervelde en tenslotte Lokeren als eindbestemming. Eerstvolgende halte Gentbrugge. Vanwege het aanwezige treinpersoneel wens ik u vast een aangename rit toe. Ada tempat buat naro koper atau misalnya mau taro jaket, ada gantungannya juga di bawah sana. Biasanya kalau buat musim dingin apa musim gugur kan suka bawa jaket ya. Nah, itu bisa taro di sana, bisa digantung. Terus aku sekarang kelihatan nggak ya? Aku duduknya di tempat yang berhadap-hadapan karena aku lebih suka kalau lagi nggak banyak orang. Aku duduknya di tempat yang berhadap-hadapan, jadinya lebih luas. Tapi kalau nggak mau berhadap-hadapan, bisa duduk kayak di tempat yang itu. Jadi tempat duduknya cuma dua, itu nggak berhadap-hadapan. Jadi gitu nggak merasa terganggu dengan orang lain. Di dalam kereta juga selalu dilengkapi dengan tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan, teman-teman. Setelah itu, koneksi lagi dari Genshin Peter ke Gendamport. Setelah itu naik bis. Nah sekarang aku udah tiba.
Sekarang aku sudah tiba di stasiun Gendamport. Nah, kelihatan ya teman-teman, di sini ada banyak sepeda karena sepeda merupakan salah satu transportasi yang digunakan di Belgia. Nah, jangan khawatir teman-teman kalau kita bingung, di setiap halte dilengkapi dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan bis dan juga nomor bis berapa aja. Jadi di sini kita bisa cek dan lihat.
teman-teman, aku sambil jalan ke kantor. Jadi enak nih pagi-pagi, karena memang buat ke kantor kita ngelewatin kompleks perumahannya. Jadi kompleksnya juga nyaman banget. Aku benar-benar menikmati setiap pagi berangkat ke kantor ya. Suasananya enak, nyaman. Tuh lihat di belakang, sepi. Jadi kita bisa sambil olahraga. Kan kalau bawa mobil sendiri, cus, nyampe, parkir, nggak sempat olahraga. Terus apalagi kayak kerjaan aku banyak duduk ya. Jadi nggak terlalu banyak bergerak. Nah, jadi aku senang banget kalau bisa jalan. Kadang aku juga suka bawa sepeda lipat ke kantor. Tapi sekarang lagi nggak. Gitu. Nah, di sini aku juga suka lihat banyak kelinci liar ya. Jadi aku suka bawain wortel buat mereka. Habis lucu-lucu kelincinya. Tuh jalannya ke atas nanjak. Tapi kalau udah biasa tiap hari sih biasa aja ya. Olahraga. Lagian enak, banyak yang dilihat juga, seger. Nah, kalau jalan ini khusus buat pejalan kaki sama yang naik sepeda. Jadi nggak dilewatin sama mobil. Gitu, teman-teman. Nah, alhamdulillah aku sudah tiba di kantor, teman-teman. Jadi segitu dulu, terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku hari ini. Thanks for watching and see you on my next video. Bye, bye from Belgium, bye.